Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا أما بعد para jamaah yang dirahmati Allah. Kita membahas bab yang kedua dari kitab Tauhid, yaitu bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, bab tentang keutamaan Tauhid dan Tauhid itu akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi bab yang kedua ini juga bab yang merupakan pelajaran tentang akhlak, budi pekerti, tata krama, bagaimana caranya kita berakhlak kepada Allah yang telah menciptakan kita, bagaimana caranya kita berbudi pekerti kepada pencipta kita, kepada yang telah memberikan segala fasilitas kepada kita, kemudian juga tentang yang terkait dengan keutamaan-keutamaan budi pekerti yang terkait dengan Allah ini, yaitu Tauhid. Dan Tauhid ini simpel saja masalahnya, terletak pada kalimat La ilaha illallah. Kemudian kalimat La ilaha illallah ini kalau difahami dengan baik dan benar, maka akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan dengan kalimat La ilaha illallah ini, seseorang akan dijamin untuk tidak akan kekal di dalam neraka. Sebagai hamba makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang telah menerima begitu banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, pantasnya kita bersyukur. Pantasnya kita melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan sebagai bentuk tata krama kita kepada Allah Subhanahu wa taala, budi pekerti kita, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesungguhnya merupakan pelajaran adab yang paling tinggi. Tidak ada pelajaran yang lebih tinggi tentang adab dibandingkan pelajaran bagaimana kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, Allah sudah menciptakan kita. Setelah menciptakan kita, Allah menyediakan fasilitas untuk kita. Fasilitas yang ada dalam diri kita maupun fasilitas yang ada di luar diri kita. Yang ada dalam diri kita, kita punya hati, kita punya akal fikiran, kita punya mata, kita punya telinga, kita punya tangan. Dengan tangan kita bisa membedakan sesuatu yang halus dan yang kasar. Bahkan untuk tangan-tangan tertentu, walaupun tidak bisa melihat, akan bisa merasakan uang ini 100 ribu atau 50 ribu. Dengan melihat besar kecilnya uang, ukurannya, juga dengan melihat gambar-gambar yang ada terasakan oleh tangan, terutama bagi teman-teman kita yang tidak punya kelebihan seperti kita, punya mata, tapi mereka punya matanya digantikan dengan rabaan tangan atau dengan pendengaran yang tajam atau dengan yang lain-lainnya, kecerdasannya yang luar biasa.
Jadi itu fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita di dalam diri kita dan di luar diri kita. Ada hawa udara, ada oksigen yang kita dengan itu bisa bernafas, ada sinar, sinar ciptaan Allah langsung maupun sinar yang kemudian dari ciptaan Allah ini menjadi modal bagi manusia untuk dibuat sesuatu yang lain seperti lampu-lampu. Itu semuanya merupakan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, adalah tidak beradab dan tidak punya sopan santun kepada Allah apabila Allah yang sudah demikian baiknya kepada manusia, kepada hamba, kepada seluruh makhluk, kemudian manusia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ketika ada orang berterima kasih kepada Allah dengan cara yang benar, dan terima kasih yang paling utama, terima kasih seorang hamba kepada Allah yang paling utama adalah memberikan peribadatan hanya kepada Allah saja. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin itu ucapan syukur. Tapi harus dibuktikan bahwa alhamdulillah itu segala puji hanya bagi Allah. Yang dipuji-puji itu hanya Allah SWT, bukan patung, bukan jin, bukan setan, bukan manusia, bukan berhala-berhala, bukan roh-roh halus. Tapi yang dipuji-puji adalah Allah SWT, karena kita sudah menyatakan alhamdulillah Rabbil Alamin, Rabb, Tuhan pencipta semesta alam. Makanya di sini pada bab yang kedua kita diajak untuk mengerti betapa kalimah la ilaha illallah yang merupakan asas dari segala macam pelajaran tentang adab dan sopan santun ini punya makna yang luar biasa. Dan dengan kalimat la ilaha illallah, kalau kita bisa memahami kemudian bisa melaksanakannya dengan benar, itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita sebesar apapun dosa kita, meskipun sebesar gunung, bahkan sepenuh bumi dosa kita. Nanti akan kita bahas hadis tentang itu. Tapi kita pada pekan yang lalu sudah membahas satu ayat yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 82. Kemudian kita juga secara garis besar dan ringkas telah membahas juga hadis Ubadah ibn Shamit. Satu hadis telah kita bahas. Kemudian hadis yang kedua, hadis Ibban, juga secara garis besar sudah kita bahas, kalau nggak salah begitu ya. Sudah kita bahas, yaitu fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sunnya Allah mengharamkan neraka. Allah mengharamkan api neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah semata-mata yang dicari adalah wajah Allah, keridhaan Allah. Mengucapkan la ilaha illallah murni, ikhlas, tulus, semata-mata untuk persembahan kepada Allah. Yang dicari adalah keridhaan Allah, yang dicari adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah benar-benar menolak segala sesembahan yang selain Allah. Menolak segala Tuhan atau yang dipertuhankan selain dari Allah. Entah itu patung, entah itu roh halus, ataukah itu bahkan malaikat, bahkan Nabi. Kalau Nabi yang kedudukannya sebagai manusia biasa dianggap sebagai Tuhan, ya tidak boleh, karena Nabi adalah manusia biasa. Hanya beliau adalah seorang Rasul, seperti hadis yang sudah kita sebutkan, yaitu man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini sebutkan begitu, barang siapa yang bersaksi, bersaksi sudah kita jelaskan atau belum Puan? Bersaksi itu seseorang akan diakui kesaksiannya kalau dia orang yang jujur, amanah,
Maka orang yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dalam kesaksian yang diberikannya itu harus jujur, harus benar-benar, harus paham, mengerti, dan benar-benar tulus dari dalam hatinya. Kalau seorang saksi enggak tahu, kan enggak sah untuk menjadi saksi. Kamu benar melihat dia mencuri, katanya enggak tahu, yang enggak benar itu menjadi saksi. Kalau benar-benar menjadi saksi harus tahu benar-benar. Maaf, saya akan menyebutkan misalnya, kalau terkait dengan masalah perzinaan harus ada empat orang saksi yang masing-masing saksi itu harus melihat semata-mata, bukan foto, nggak bisa diwakili oleh foto, nggak bisa diwakili oleh video, harus melihat semata-mata. Empat orang saksi ini, saksi itu melihat semata-mata bahwa, dan bahkan hadis menyebutkan secara vulgar, karena saksi itu penting tuh, supaya hukum bisa ditegakkan, hukum had. Kalau orang berzina yang masih gadis, masih bujangan, itu didera 80 kali cambukan. Untuk bisa ditegakkan hukum seperti ini harus ada 4 orang saksi yang masing-masing saksi itu melihat semata-mata dengan mata kepalanya sendiri, bukan mata kepala pinjaman orang lain. Melihat apa? Hadis menunjukkan secara vulgar, dukhulul hasyafah ila farjil mar'ah, masuknya hasyafah itu kepala, ya, kepalanya laki-laki, ke dalam farjinya perempuan, itulah yang dinamakan zina, yang bisa ditegakkan hukum tadi dera, cambuk. Dan masing-masing orang, afwan, saya ini vulgar, tapi ini untuk menjelaskan pentingnya saksi, melihat semata-mata. Maaf, saya gambarkan masuk, kelihatan 4 orang ini harus melihat, kalau tidak melihat nggak bisa jadi saksi. Itu saksi. Makanya pada zaman Nabi nggak ada orang berzina yang kemudian bisa diangkat untuk dihukumi, karena tidak ada orang yang bisa melihat seperti itu. Orang berzina itu kan tertutup itu. Ya. Kalaupun terbuka, orang juga mau melihat, rasanya risih gitu kan. Ada orang berduaan di kebun, mamanya risih sekali. Kalau dia berani, ya dia usir orang itu, atau mengundang masyarakat untuk digrebek, ditangkap. Tapi itu belum disebut sebagai sebuah perzinaan yang bisa ditegakkan hukum dera. Lah ini saksi juga seperti itu. Kecuali dalam beberapa hal saksi tertentu, ya, yang saksi satu orang cukup. Tapi harus melihat. Misalnya melihat bulan itu sudah muncul sebagai pertanda awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal. Itu satu saksi itu sudah cukup, tapi saksi ini harus adil. Makanya saksi, ketika seseorang bersaksi, asyhadu, aku bersaksi, ya dia harus paham apa yang akan dikemukakannya, harus paham, harus tahu, dan muncul dari dalam dirinya tidak ada unsur yang lain-lainnya. Aku bersaksi, sesungguhnya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Kemudian aku bersaksi, sesungguhnya Nabi Muhammad, di sini yang akan kita sampaikan, abduhu, hamba, dan utusan Allah. Mengapa Rasulullah mengatakan anna Muhammadan abduhu, supaya orang jangan mendudukkan Nabi Muhammad seperti Tuhan. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad manusia, cuma yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah-risalah Allah. Beliau mendapatkan amanah yang luar biasa. Karena apa? Karena beliau adalah seorang al-amin, orang yang terpercaya, dan kedudukan beliau sebagai orang terpercaya itu disaksikan oleh
Bahkan orang-orang kafir Quraisy, orang kafir Quraisy mengatakan Nabi Muhammad adalah orang yang belum pernah berdusta meskipun hanya satu kali. Mereka tidak pernah menjumpai Nabi Muhammad SAW berdusta meskipun hanya satu kali, meskipun kepada binatang. Tidak pernah berdusta Nabi Muhammad SAW. Makanya disebut sebelum diutus Nabi Muhammad dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Ketika Nabi Muhammad SAW memanggil sanak familinya, keluarganya, orang-orang Quraisy, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, semua dikumpulkan. Datang mereka, semangat datang, mau ada apa ini Muhammad, kumpulkan kita semuanya. Pada saat dakwah pertama kali, Nabi diperintahkan untuk terbukalah dalam dakwah, jangan berhasia lagi dalam dakwah. Dikumpulkan, datang mereka semuanya, karena percaya Nabi Muhammad itu pasti akan menyampaikan sesuatu yang benar, yang penting. Datang, begitu mereka datang, Nabi, ini sebentar cerita dulu, Nabi mengatakan kepada mereka, kalau aku sampaikan kepada kalian bahwa ada pasukan menyerang kalian dari balik bukit itu, percaya enggak? Mereka sepakat mengatakan percaya. Intinya, kemudian Nabi mengatakan, kalau begitu persiapkan diri kalian untuk menyelamatkan diri dari ancaman siksa api neraka. Sembahlah Allah saja dan tinggalkan semua berhala-berhala yang lain kalau kalian percaya sama saya. Itu maksud dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Begitu yang disampaikan itu kalimat La ilaha illallah oleh Nabi Muhammad SAW, apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad, mengumpulkan kami hanya untuk ini. Loh tadi ya, kalian kan percaya, kalian percaya apa yang saya omongkan itu pasti satu kebenaran, saya akan menyampaikan kebenaran ini kepada kalian. Kalimat la ilaha illallah inilah yang akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Tinggalkan semua berhala. Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu ya Muhammad, alihada jama'tana, hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami semuanya. Kami tokoh loh, pembesar, untuk kalian sampaikan, untuk engkau katakan kalimat kayak gini. Kami meninggalkan berhala-berhala yang sudah menjadi kebiasaan kami menyembah mereka, untuk hanya menyembah satu Tuhan saja. Akhirnya turun surat Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab, dan seterusnya sampai akhir ayat. Jadi Nabi Muhammad SAW itu hamba, hamba biasa, tidak boleh didudukkan sederajat dengan Tuhan, karena Nabi Muhammad tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Tapi beliau meskipun hamba biasa, tapi tidak sama dengan hamba-hamba yang lain. Beliau adalah utusan Allah SWT. Yang apabila kita yakin, sudah bersaksi bahwa beliau hamba, tidak boleh menghamba kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau hamba. Dan kalau kita sudah yakin dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, berarti kita harus taat terhadap Rasulullah, karena beliau utusan Allah. Utusan Allah untuk menyampaikan bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang harus diibadahi, dan tidak boleh beribadah kepada yang selain Allah. Utusan Allah yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan apa saja yang diinginkan oleh Allah terhadap hamba-hambanya, apa saja yang diridhoi oleh Allah, apa saja yang mesti ditinggalkan oleh hamba-hambanya. Kalau kita yakin Nabi Muhammad SAW kedudukannya sebagai Rasul, kita percayai semua sabdanya, semua titahnya, dan perbuatan-perbuatan Nabi yang maksudnya supaya ditiru oleh umatnya itu harus kita tiru. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Tapi prinsipnya kita harus meniru langkah-langkah Nabi Muhammad SAW, baik yang wajib maupun yang tidak wajib. Kalau tidak wajib artinya sunnah saja, tapi prinsipnya harus
kita ikuti. Sederhananya misalnya motong kumis, yang dipotong kumis bukan jenggot, kumisnya, jenggotnya dipelihara. Itu kan juga tuntunan Nabi SAW. Tentu akan berbeda bobotnya kewajiban sholat dengan kewajiban memelihara jenggot. Bobotnya berbeda, tapi ini adalah tuntunan Nabi Muhammad SAW yang harus kita tiru. Kalau kita benar-benar menghormati Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, ini adalah jalan keselamatan. Apa sih hubungannya jenggot dengan keselamatan? Loh, keselamatan ini tidak mesti harus dalam bentuk sholat saja, yang lain-lain tidak diperhatikan. Tetap karena dengan misalnya melihat jenggot ini, berarti kita taat kepada Nabi. Nilai taat inilah yang menjadi besar di hadapan Allah. Motong kumis, motong kuku misalnya, karena ini sunnatul fitrah, sunnah fitrah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mencabut bulu ketiak misalnya, mencabut, bukan dicukur, mencabut bulu ketiak. Kok mencabut? Ya kita ikuti sunnah Nabi, bukan mencukur tapi mencabut. Itu kalau kita ikuti karena tahu bahwa ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi, kita ikuti, kita taati, kita mendapatkan sesuatu yang besar karena ketaatan yang kita lakukannya. Maka kan berbeda, sama-sama motong kumis, sama-sama nyabut bulu ketiak, tapi yang satu bukan karena taat kepada Allah, bukan taat kepada Rasulullah, tapi karena supaya bersih, supaya enggak jelek gitu. Supaya bersih, supaya kalau dipandang enak. Yang satu mencabutnya karena taat mengikuti tuntunan Rasulullah. Akan beda nilainya. Yang memperbesar nilai kita ketika beribadah adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah SAW. Rasulullah adalah orang yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan segala apa yang diinginkan oleh Allah untuk dilakukan oleh para hambanya atau untuk ditinggalkan oleh para hambanya. Itu dua hadis yang sudah kita bacakan pada kesempatan yang lalu. Kita akan belajar satu hadis lagi insyaallah hari ini, satu hadis atau setengah hadis nggak apa-apa, yang penting ini adalah sabda Rasulullah SAW atau berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tentu saja berita yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah kebenaran mutlak, kebenaran mutlak, karena Nabi Muhammad menyampaikan berita itu datangnya dari Allah. Jadi dalam, kalau istilahnya orang kita, orang Jawa itu saja, ketika mendengar orang menyampaikan berita, kamu dari mana dengar berita ini? Kan mesti tanya itu. Kalau orangnya kritis akan tanya, kamu dari mana dapat berita kalau si fulan katanya sakit keras, masuk rumah sakit? Mesti tanya. Artinya ingin mencari sumbernya, sumbernya dipercaya atau tidak, benar atau tidak kejadiannya. Nah, kalau Rasulullah SAW menyampaikan berita, berita itu melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril disuruh oleh Allah SWT untuk menyampaikan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah yang disebut sebagai sanad yang paling tinggi. Nabi dari Jibril, dari Allah. Coba ada yang lebih tinggi enggak nilainya dalam penyampaian berita seperti ini? Beda dengan ada satu peristiwa kemudian sampai ke telinga wartawan, wartawan memberitakan sampai kepada masyarakat, kadang-kadang salah ketik, kadang-kadang salah ini, wartawan sendiri juga mengemas beritanya tidak, kadang-kadang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, sudah dikemas, diolah dengan bahasa yang macam-macam, akhirnya menimbulkan multi tafsir dan begitu, multi pemahaman pada ini. Itu kan sanad yang masih perlu dipertanyakan.
Makanya dalam Islam untuk ilmu hadis ini sampai ulama ada yang rela menulis kitab berjilid-jilid, ada yang sampai puluhan jilid, belasan jilid. Untuk nulis apa? Untuk nulis nama-nama orang. Menulis nama-nama orang, ngerasani. Yang ngerasani orang. Orang ini terpercaya. Orang ini pendusta, pembohong. Oh, dia hafalannya jelek, enggak baik. Dia orangnya sebenarnya jujur, baik. Cuma kalau hafalan, hafalannya itu enggak kuat, suka lupa. Itu diceritakan di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Tapi mereka menulis nama-nama ini maksudnya untuk menjaga keutuhan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada banyak judul buku tentang ini dan masing-masing kitab ada beberapa jilid. Ibnu Hajar punya kitab sampai 12 jilid khusus bicara tentang orang. Tapi perlu bicara orang ini diperlukan karena ini untuk menjaga keutuhan Islam. Ya seperti itu. Jadi kita ketika Nabi menyampaikan berita maka harus kita percayai. Sekarang hadis berikutnya adalah cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Cerita dari Nabi Muhammad SAW. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Si Nabi Muhammad itu nabi kita. Beliau memberikan berita kepada kita dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat Nabi. Terpercaya juga. Karena seluruh sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang terpercaya. Abu Sa'id Al-Khudri sahabat Nabi Muhammad SAW yang terpercaya. Beliau menceritakan dari Rasulullah SAW alaihi wasallam. Qala, beliau Nabi bersabda. Qala Musa, menceritakan tentang masa lalu. Menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salatu wasallam ketika memohon kepada Allah. Dan Nabi Musa adalah saudaranya Nabi Muhammad. Meskipun waktunya berbeda, tapi para nabi adalah bersaudara. Sama-sama keturunan dari Adam dan keturunan dari orang-orang mulia. Ada hubungan-hubungan di antara mereka. Qala Musa, kata Nabi Muhammad SAW, Musa, Nabi Musa alaihi salatu wasalam matur, berkata kepada Allah, Ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Ajari aku ya Allah, ajarkan ilmu kepadaku ya Allah. Karena manusia kalau tidak diajari ilmu oleh Allah enggak akan tahu apa-apa. Wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dia yang telah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian jadi tahu karena diajari oleh Allah. Mengajarinya dengan pendidikan-pendidikan, insting yang diberikan oleh Allah, diajari kita. Akhirnya diajari yang lain, akhirnya didatangkan ulama kepada kita. Itu juga pendidikan yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui tangan-tangan para ulama. Alimni, ajarkan ilmu kepadaku, ya Allah, ya Tuhanku. Syai'an, sesuatu. Berikanlah kepadaku ilmu, ajarkan kepadaku ilmu tentang sesuatu. Al-Quruka, yang aku dengan sesuatu itu bisa menyebutmu, bisa berzikir kepadamu. Dengan sesuatu itu aku bisa menyebutmu, bisa berzikir kepadamu, bisa mengingatmu, bisa selalu ingat kepadamu dengan zikir itu. Wa ad'uka bihi, dan aku dengan zikir itu juga bisa berdoa, bisa memohon kepadamu.
dengan zikir itu, dengan sesuatu itu aku bisa berdoa memohon kepadamu. Qala, Allah menjawab, ya Musa, wahai Musa, qul la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sudah ada semenjak dahulu, bukan hanya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi sudah ada semenjak dahulu. Qul, katakan hai Musa, ucapkan olehmu kalimat la ilaha illallah. Kan luar biasa, Nabi Musa minta diajari sesuatu, Allah mengajarkan kepada Nabi Musa kalimat la ilaha illallah. Kan luar biasa, Allah yang langsung mengajarkan sendiri kepada Nabi Musa kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Qala, Musa berkata, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha. Dalam riwayat yaqulu hadha, dalam naskah asli riwayatnya itu yaqulu hadha, kullu ibadika yaqulu hadha, tapi di sini ditulis yaquluna hadha, artinya mengambil maknanya. Allah berfirman, Nabi Musa berkata, matur kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Rabbi, wahai Rabbku, semua hambamu itu mengucapkan kalimat ini. Artinya Nabi Musa ingin diajari kalimat yang lain. Semua hambamu sudah mengucapkan kalimat ini. Maksudnya hamba-hamba yang beriman itu sudah mengucapkan kalimat ini. Dalam riwayat disebutkan, innama uridu syai'an tukhassisuni bihi. Innama uridu syai'an ukhassisuni bihi. Dalam riwayat disebutkan seperti itu. Yang aku inginkan ya Allah, sesuatu yang khusus untukku, bukan untuk orang lain. Kalau kalimat la ilaha illallah kan sudah umum, semua orang mengucapkannya, semua orang beriman mengucapkan. Saya ingin sesuatu yang lain, khusus engkau ajarkan kepadaku untuk aku bisa jadikan berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Qala, Allah berfirman, ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Nabi Musa menginginkan sesuatu yang lain, sedangkan Allah menjelaskan keutamaan kalimat la ilaha illallah, ajaran yang paling besar yang diajarkan oleh Allah adalah kalimat la ilaha illallah. Enggak ada yang lebih besar daripada kalimat la ilaha illallah. Makanya Allah menjawab, wahai Musa, sesungguhnya andai kata langit-langit yang tujuh, langit-langit yang tujuh dengan seluruh penghuninya, wa amirahunna ghairi, seluruh penghuninya selainku. Karena Allah ada di atas langit, nanti khawatir orang memahami Allah termasuk di dalamnya. Tapi ini Allah tidak termasuk, karena Allah ada di atas langit. Seandainya sesungguhnya langit-langit yang tujuh dengan seluruh penghuninya selainku, malaikat-malaikat, semua apa yang ada di langit, semua langit-langit yang tujuh yang besar sekali, yang kita lihat langit pertama saja besarnya seperti ini, enggak ada orang yang bisa menembus langit pertama itu, enggak ada selain Nabi Muhammad SAW. Terus seluruh penghuninya para malaikat. Para malaikat di setiap langit pertama ada malaikat, kedua ada malaikat, ketiga ada malaikat, dan malaikat di langit pertama banyak, bukan hanya satu, banyak. Karena nanti pada hari kiamat mereka akan turun kemudian membuat lapisan sab. Langit pertama membuat lapisan pertama, langit kedua membuat lapisan kedua, yang ketiga membuat lapisan ketiga, terus sampai lapisan ke tujuh, mengelilingi manusia dan jin di padang mahsyar. Enggak akan bisa keluar mereka dari lingkaran para malaikat ini. Dengan seluruh penghuninya selainku, ditambah wal aradina sab'a, ditambah dengan bumi yang jumlahnya tujuh. Bumi yang jumlahnya ada tujuh. Sampai sekarang kita enggak tahu yang bumi tujuh itu yang mana. Enggak ada yang tahu, ilmuwan enggak ada yang tahu.
fi kifatin diletakkan di salah satu sisi timbangan, karena nanti di akhirat itu ada timbangan. Di hari kiamat ada timbangan, timbangan sesungguhnya. Tapi jangan dibayangkan seperti timbangan dacin atau timbangan emas atau timbangan apalagi, bukan. Ada timbangan. Timbangan itu memiliki dua sisi. Timbangan ini memiliki dua sisi. Langit dan bumi dengan seluruh penghuninya diletakkan di satu sisi timbangan. Wa la ilaha illallah fi kifatin, kemudian kalimat la ilaha illallah diletakkan di sisi timbangan yang lain. Malat bihinna la ilaha illallah, maka akan lebih berat mengalahkan beratnya makhluk-makhluk tadi kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah ini akan mengalahkan beratnya apa namanya makhluk-makhluk yang berada di sisi timbangan yang lain. Kan luar biasa itu, satu kalimat la ilaha illallah. Ada hadis tentang bitaqah, hadis tentang bitaqah, kartu bitaqah itu kartu yang akan diberikan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Terus kemudian tiap manusia itu nanti akan memiliki catatan amal, 99 catatan amal digelar semuanya, masing-masing catatan amal digelar itu sejauh mata memandang. Kalau di kilo, itu berapa ton itu, sejauh mata memandang. Satu lembaran catatan itu, tiap lembaran jauhnya sejauh mata memandang, berapa ton coba kalau mau di kilo di dunia ini, 99. Terus ada bitaqah, satu kartu saja isinya kalimat la ilaha illallah, akan lebih berat kalimat la ilaha illallah di timbangan itu nanti. Terus jumlah apa namanya lembaran catatan itu akan terbang, itu kalah dengan langsung jeglek dengan kalimat la ilaha illallah. Ini juga bingung, makhluk-makhluk yang besar, langit-langit dan bumi dengan seluruh isinya ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, akan lebih besar kalimat la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim wa shahahahu, dan Imam Hakim mensahihkan hadis ini, dan hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lain-lainnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, sudah diteliti oleh para ulama, hadis ini adalah hadis yang sahih. Artinya benar-benar datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah itu akan punya bobot yang seperti itu apabila kalimat la ilaha illallah difahami dengan benar, kemudian diamalkan, bukan sekedar dilafalkan. Lafal saja enggak akan punya arti yang besar, tapi harus difahami apa yang menjadi konsekuensinya dan kemudian diamalkan. Diamalkan kalimat la ilaha illallah. Seluruh ajaran la ilaha illallah tumpuannya adalah seluruh ajaran Islam itu tumpuannya adalah kalimat la ilaha illallah. Seluruh ajaran Islam tumpuannya adalah kalimat la ilaha illallah. Semua pelajaran tentang akhlak yang paling besar adalah akhlak yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Karena isinya adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita berakhlak dengan benar kepada Allah, yaitu memberikan peribadatan hanya kepada Allah dan tidak kepada selain Allah. Kan, maaf sedikit lagi, kan tidak termasuk orang yang bersopan santun kepada Allah, tidak termasuk orang yang bertata krama kepada Allah, kalau Allah kemudian disejajarkan dengan batu, dengan kayu, bahkan jika Allah disejajarkan dengan malaikat. Malaikat makhluk, enggak sejajar dengan Khalik subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang berani menjajarkan makhluk dengan Allah kedudukannya, artinya menganggap Allah itu sejajar dengan makhluk, artinya menganggap Allah itu tidak sempurna. Menganggap Allah tidak sempurna, kan begitu ya, hukum yang ada di tempat kita kan seperti itu. Sesuatu yang indah, sesuatu yang sempurna diserupakan dengan sesuatu yang tidak sempurna, hasilnya apa? Tidak sempurna kan? Tidak sempurna. Ada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang sempurna diserupakan dengan sesuatu yang tidak sempurna,
hasilnya adalah tidak sempurna. Kalau Allah disejajarkan dengan makhluknya, hatta yang disejajarkan malaikat, maka akhirnya Allah menjadi seperti malaikat, tidak sempurna. Malaikat bukan sempurna. Malaikat itu punya kesempurnaan karena diberi oleh Allah. Contoh sekarang, kalau misalnya orang disejajarkan dengan sesuatu yang tidak pantas, kan marah kita. Marah kita itu, wajahmu seperti pantat kuali misalnya. Dan kan jadi rendah kedudukannya. Manusia loh yang punya kesempurnaan wajah. Saking ingin menghinanya manusia ini, kemudian disumpahkan dengan pantat kuali, kan berarti merendahkan dengan serendah-rendahnya. Nah kalau Allah seperti itu kan, Allah murka, enggak ridho Allah SWT. Enggak akan ridho Allah diperlakukan seperti itu oleh makhluknya, oleh manusia. Jadi kita harus takut kepada kemurkaan Allah SWT. Ini tadi kita fahami kalimat la ilaha illallah. Kalimatnya sederhana, mudah, dilafalkan juga mudah, tapi perlu untuk kita fahami dan harus kita terus pelajari. Sekarang faham satu sisi tentang kalimat la ilaha illallah, besok kita berusaha memahami lagi sisi yang lain, terus sambil kita jalankan apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Akhirnya kita meninggal dunia sudah memeluk kalimat la ilaha illallah. Dalam hati kita terpatri satu keyakinan, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah SWT. Maka sampai akhir hayat kita, kita tidak akan ridho untuk memberikan penyembahan, peribadatan kepada yang selain Allah. Siapapun dan apapun dan dengan cara apapun, kita tidak akan melakukannya kecuali hanya kepada Allah saja. Saya kira itu saja yang kita kaji pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Satu hadis, tapi satu hadis ini sangat penting. Jadi setiap hadis Rasulullah SAW kalau kita perhatikan, maka akan memiliki nilai yang sangat besar. Pahala mempelajari isinya itu pahala, karena akan menuntun kita menuju ke arah yang benar. نسأل الله يوفقنا وإياكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kalau ada pertanyaan nanti kita teruskan sesudah azan.